Pemirsa, gimana puasanya? Semoga lancar puasanya ya. Nah, hari ini mau ngabuburit kemana nih? Mau tidur? Jangan dong. Walaupun tidur itu ibadah gitu ya, tapi sekali-sekali cobain ngabuburitnya. Kita isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, hari ini ikut saya yuk. Saya mau olahraga keliling GBK. Kira-kira kuat berapa putaran ya? Nanti deh kita lihat ke dalam. Let's go. Meski lagi puasa, bukan jadi alasan buat mager olahraga ya. Aktivitas olahraga bisa kok jadi kegiatan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya mau ngabuburit di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Tuh lihat, rame kan yang lagi olahraga. Tempat yang enak ya buat saya, soalnya selain ketemu sama orang-orang baru juga luas sih gitu, bisa ngeliat pemandangan. Aku suka sama pemandangan juga. Buat aku lari di sini ngehibur juga dan bikin waktu jadi cepat berjalan. Namun sebelum olahraga di sore hari saat puasa, pastikan dulu kalau kondisi badan sedang fit dan sudah sahur ya pastinya. Jangan paksakan tubuh kita kalau misalnya sudah merasa lelah. Dihajari sahur sih. Sahur yang penting pokoknya banyak minum. Justru jangan banyak makan kalau menurutku. Karena kan tubuh kita ketika olahraga ngeluarin air. Jadi ketika sahur dihajar minum aja yang banyak. Kawasan GBK juga punya area hijau terbuka berupa hutan kota yang bisa dinikmati secara gratis. Sambil bersantai-santai di atas rumput, pengunjung bisa menikmati panorama gedung pencakar langit. Jadi serasa ngabuburit di Central Park, New York gitu, hehehe. Masih ada waktu nih. Gimana kalau kita nunggu waktu berbuka dengan mengunjungi sebuah mall yang lokasinya nggak jauh dari GBK? Kita seru-seruan ya sambil nambah skill baru. Selama bulan Ramadan, Ashta District 8 di kawasan SCBD ini mengusung tema Timur Tengah dan mengadakan beberapa kegiatan yang bisa dijadikan pilihan untuk ngabuburit. Salah satunya, kita bisa nih belajar melukis di Bartega Art Class and Studio yang ada di area lantai 1. Kalau Bartega ini, melukis ini hampir ada tiap hari. Tinggal dicari aja kira-kira hobinya mau ngapain di sini. Nah, saya mau sambil nyelesain gambar saya dulu. Kelas melukis berdurasi sekitar 1 sampai 1,5 jam ini bisa Anda ikuti dengan membayar Rp165.000 untuk satu sesinya. Ini sudah termasuk biaya peminjaman cat serta kuas. Dan hasil lukisan di kanvas ini bisa kita bawa pulang loh. Seneng. Soalnya nanti lukisannya ini mau kita saling tukar-tukaran. Jadi aku bawa lukisan dia, dia bawa lukisan. Gitu. Beres melukis, saatnya kita berburu takjil. Mumpung nih lagi ada dessert market yang terselenggara hingga 30 April 2023. Sebanyak 12 tenan hidangan penutup seperti aneka kue, roti, pastry yang menggugah selera siap jadi pilihan untuk berbuka puasa. Mumpung ini udah mau buka dikit lagi, kebetulan di Astra tuh di lantai 2 lagi ada dessert market. Jadi mendingan kita sekalian buka puasa di sini ya. Dan saya lihat tuh ada yang seger-seger nih, lihat. Tuh, minumannya kayaknya buat buka ini enak nih ya. Kayaknya saya mau pesan honey orange ginger. Harganya juga murah. Kita pesan aja langsung. Tapi ada yang lucu nih, martabak berbentuk pastel menarik perhatian untuk jadi menu berbuka saya kali ini. Kita beli yang isi 6 aja ya, harganya Rp72.000.
Selain meningkatkan kualitas beribadah di bulan penuh berkah, tidak ada salahnya kita isi waktu luang dengan segudang kegiatan bermanfaat ya pemirsa. Selamat berpuasa. Tim Liputan CNN Indonesia.